Gak tahu kapan waktunya. Saya gak akan memprofesain menerka. I don't know. Tuhan tidak impres dengan apa yang Anda miliki. Tuhan tidak impres dengan berapa uang yang Anda berikan kepada gereja. Tapi yang Tuhan cari adalah hati seorang hamba. God is seeking forth a heart of a servant who will remain faithful all the way to the end of your life. Dia mencari hati seorang hamba. Dia tidak melihat rupa Anda kayak apa tampang Anda. Dia tidak memandang harta Anda. Tapi hati seorang hamba yang dia cari. Yang mau melakukan kehendak Allah. Hati itu adalah sentral dari segalanya. Karena setiap perbuatan-perbuatan, baik atau buruk, datangnya dari hati manusia. Kalau hati Anda benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati Anda. Anda akan melihat kerajaan Allah. Anda akan masuk ke kerajaan Allah. Anda akan bisa mengasihi Tuhan to the fullest extent. Anda akan bisa mengasihi kiri dan kanan, sehingga orang-orang di luar Tuhan melihat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Ingat selalu, Yesus mati hanya sekali untuk memberikan Anda keselamatan. Dia berkorban buat Anda dan saya karena dia tahu tanpa pengorbanan Yesus Anda tidak akan masuk surga. Anda tidak akan bisa melakukan apa yang dia kehendaki. That's the reason why he came and gave his life for you and me. And I thank the Lord that he did it once for all. Dia melakukan hanya sekali saja. Tapi Anda dan saya harus mati dua kali. He died only one time, but me and you have to die two times. I mean, we have to be born again two times. Kita harus lahir dua kali sehingga hanya mengalami satu kematian. We were born two times, but die one time. Jadilah lahir baru di hadapan Tuhan. Give yourself to be born again Christian. Mungkin kata born again ditakuti dengan orang-orang Amerika. They're scared with the word born again. Mereka bilang born again Christian adalah orang radikal, orang crazy. Betul, we are crazy about Jesus. Saya aminkan. Mereka bilang yes we are crazy. Yes we are about Jesus. Praise God. Katakan lagu ini, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Jadikan ku
lagu ini mengatakan, ku persembahkan kepadamu yang terbaik yang ada padaku. At the end of the song it says, what is the best that is within my life? That's what I want to give to you. Saya tahu, in realitas, we struggle with it. Kita bergumul untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. God doesn't talk about your money. God talks about your heart. Yang my heart. Apakah kita sudah memberikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan? Seringkali kita memberikan hati kita yang terbaik kepada dolar. Kita berikan hati yang terbaik kepada girlfriend, boyfriend kita. Tapi kepada Tuhan, kita katakan, ntar dulu Tuhan, nanti dulu. Tapi hari ini, Tuhan meminta dari Anda dan saya untuk memberikan hati Anda yang terbaik. Izinkan Tuhan mentransform hati Anda. Allow Him to do the extreme makeover spiritually in your heart. Izinkan Tuhan untuk mengerjakan transformasi dalam hati Anda, supaya Anda bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anda bisa sungguh-sungguh mengasihi sesama kiri dan kanan. Supaya Anda bisa mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Sudah berapa lama Anda menjadi Kristen, tapi toh hidup Anda masih belum mengalami berkelimpahan. Masih mengalami kekalahan demi kekalahan. Hari ini bukan kebetulan kalau Tuhan panggil saya ke tempat ini melayani di sini. Karena Tuhan mengasihi Anda. Karena Tuhan mau memperbaharui hati Anda. Tuhan mau memberikan hati yang baru. Supaya Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 100% mengasihi Tuhan. 100% mengasihi saudara-saudara musliman. Berhenti saling bermusuhan. Berhenti saling menggosipkan. Mulai menggospel. Tinggikan nama Tuhan Yesus. Mulai bersaksi. Gereja pecah belah. Gereja saling menggosip. Tiba waktunya Anda dan saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak tahu kapan Tuhan akan datang. Siapa tahu nanti malam. Siapa tahu besok. Saya punya moto. Saya katakan begini kepada diri saya. Tiap pagi saya bangun, saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan gini. Supaya ini menjadi doa buat Anda juga. Tuhan Yesus, kalau hari ini adalah hari terakhir buat saya, berikan saya kekuatan untuk memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Hiduplah hari ini seperti hari terakhir. You don't know, you don't know. Saya katakan minggu kemarin, saya ketemu seorang Indonesia yang mau buka warung sate. Sudah bayar 1 tahun dibuka untuk rent. Saya ketemu siang jam 4 sore, jam 12 malam mati, meninggal. Dan orang itu belum dekat dengan Tuhan Yesus. Mungkin dia pikir saya akan buka warung sate, bikin duit yang banyak. Tapi ternyata malam hari itu, Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 12, kamu hai orang yang bodoh, malam hari ini jiwamu kupanggil pulang. Kalau sampai itu terjadi, bisakah kita mengatakan, Tuhan, aku sudah mengerjakan yang terbaik. I have done my best. Let it be a question to you and me. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Thank you, Lord. Praise you, God. Katakan sekali lagi. Yeah.
mana Anda bertemu dengan titik point bahwa Anda harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya challenge iman Anda.